Welcome di Wisnu Kanal. Sekarang saya mau coba untuk mengunjungi toko roti atau toko kue tertua di Jakarta yang katanya dibangun itu tahun 1936. Yuk, sekarang kita lihat bagaimana suasana toko roti atau toko kue tertua di Jakarta yang namanya Maisong Wenner. Yuk kita lihat. Ya, sekarang kita sedang menuju ke Maisong Wenner. Nah, sekarang kita ini masih ada di jalan, ini jalan apa ya? Jalan Keramat mungkin, mendekati Senen. Kita akan jalan ke sana. Jadi dekat Kuitang yang tempat buku-buku bekas. Sekarang kita terus. Ini jalanan masih lurus ya. Dan kita akan belok ke kiri. Kita lihat nama jalannya ini jalan apa. Selamat datang. Namanya jalan RMK Kuitang. Jalan Keramat juga ya. Nah, sekarang kita mau dekatin Maisong Wenner. Nah, ini dia Maisong Wenner. Kita lihat. Jadi di sini ada got. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, berhasil masuk. Kita sudah masuk dan parkir di Maisong Wenner. Kita sudah sampai di Maisong Wenner Cake Shop. Sekarang kita mau masuk. Ya, sebelum masuk kita cuci tangan dulu. Kita lihat bagaimana cuci tangan. Karena sekarang lagi protokol COVID 2021 biar bersih. Udah. Cake masuk duluan ya. Nah, ini ada new product. Dam smoothnya gede ini kan zaman dulu dam. Bobonya enak ya. Bengkel kue Wenner, usaha keluarga sejak 1936. Kita beli untuk di rumah. Ini nih ya. Kita mau beli apa nih? Ini banyak pilihan. Siapa? Salam. Tanya aja tuh apa? Pisang. Ya, pisang. Terusan. Yang khasnya sini apa? Yang khasnya sini apa, Mbak? Sana. Udah, mana tuh ya? Loh. Oh ya, yes. Saya juga, kuesus, katanya enak kuesusnya di sini. Iya, iya. Tadi dua-dua ini, dua ini. Iya. Dua ini, namanya apa? Ini apa? Sus juga. Ini sus, ini sus. Iya, cuma ini rasanya biasa. Oh iya. Itu apa? Ada. Ada boba cuma 15.000. Nah, ini ada mesin minyak zaman dulu. Kamu mau minum di sini? Ya. Jadi ini suasana di dalam Maisong Wenner. Lihat pintunya ini kuno. Kita lihat tuh ada, oh ya, ada roti-rotinya.
lagi. Aku juga ambil satu boba. Terserah. Iya. Ini ada boba. Ada 15 ring itu. Oke. Sip, saya coba ini boba anggur. Ya, anggur. Ini boba leci strawberry. Leci strawberry. Jadi kita baru aja beli dari Maisong Wenner. Nah ini kita di dalam dan habisnya semua itu ada sampai 194.000. Oke, sampai sini saja beli kita di toko tertua di Jakarta, toko kue atau toko roti tertua di Jakarta. Jangan lupa untuk subscribe channel kami, like dan komen. Oke, sampai jumpa. Jadi tadi habisnya kue sus kita beli 4, satunya 10 ribuan. Jadi 40.000, horannya ada 2. 12.000 kali 2 24 ditambah croissant coklat. Ada boba kan? 18.000. Kan ada pis coklat 12.000, ada coklat susu itu juga 12.000 dan 2 boba. Satu bobanya itu harganya 20.000. Jadi 40.000. Iya. 15. Bukan. Jadi 40.000. Jadi totalnya 194.000. Ya. Jadi hari ini kita beli ini kue susnya tadi 4, tapi dari makan 1 dan ininya 2. Terus bobanya kita beli 2. Dan roti ini kita beli 3 dan semuanya habisnya ada 194.000. Oke, sampai sini saja dulu dan kita akan lanjut nanti.